Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Perahu cepat di Merauke dihantam ombak, 3 penumpangnya selamat dan 1 hilang. Motor tabrak motor di Kerom, 3 pengendara tewas. Masih banyak ASN di Merauke yang menjadi bacalek belum mau mengundurkan diri. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum, bacalek yang telah didaftarkan partai politik ke KPU dan menyandang status ASN wajib hukumnya mundur dari pemerintahan. Peraturan ini merupakan syarat mutlak yang harus dipatuhi bacalek untuk menjaga netralitas. Bupati Merauke Romanus Baraka mengatakan, menjadi bacalek adalah pilihan, sehingga ASN yang menjadi bacalek berarti sudah memikirkan konsekuensinya. Teman-teman aparatur sipil negara yang mendaftar daftar caleg, ini pilihan. Kan resikonya harus keluar, itu udah aturan aparatur sipil negara. Jadi begitu dia akan mulai daftar, dia masuk dalam DCS, begitu daftar tetap calon, sudah langsung keluar. Begitu. Kalau itu pilihan, ya. Kalau saya oke aja, saya kasih rekomendasi. Karena itu pilihan personil, ya. Oke. Dan ASN, untungnya apa? Dia mau ASN, dia masuk caleg, untungnya apa? Itu dia sendiri yang tetapkan. Kan lagi pula dia pasti konfirmasi dengan keluarga. Hasil verifikasi KPU Papua Selatan dan KPU Merauke ditemukan puluhan bacalek yang masih berstatus ASN. Saat mendaftar di KPU, bacalek itu tidak menyertakan surat bukti pengunduran diri sebagai ASN. Bupati Merauke menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, ia akan memberikan rekomendasi bagi ASN yang akan mundur dan maju sebagai bacalek. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke menghimbau warga melapor ke kantor Disdukcapil bila ingin mengganti KTP Pemkab menjadi KTP Pemprov Papua Selatan. Kadisdukcapil Merauke Yustina mengatakan, di kantor Disdukcapil, sistem dokumen kependudukan telah beralih dari Pemprov Papua ke Pemprov Papua Selatan. Sehingga menurut dia, warga harus proaktif dan membantu petugas dengan melapor perubahan KTP. Otomatis sudah berubah di sistem, hanya seseorang masyarakat, kita semua masih memiliki, ada yang masih memiliki KTP Papua, tetapi sesungguhnya di sistem itu sudah berubah. Tinggal mereka datang melapor dan kita mencetak dokumen sesuai job saat ini. Perubahan nomenklatur mencakup dokumen kependudukan, yaitu KTP dan Kartu Keluarga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Presiden Joko Widodo akan mendatangi Provinsi Papua pada 6 hingga 7 Juli mendatang. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen Isak Pangemanan mengatakan, Presiden dijadwalkan melihat pameran UMKM dan karnaval wisata, serta panen jagung di Kabupaten Kerom. Tapi ini kan baru rencana. Ya. Begitu juga kegiatan juga sedang direncanakan. Jadi belum berarti akan seperti itu. Kita masih merencanakan dan kita laporkan ke Presiden, tentunya oleh protokol Presiden. Dari Presiden bagaimana, ya kami menunggu. Rencananya ke Jayapura, kemudian ke Kerom dan ke Asmat KWR. Ya, tapi itu masih rencana, ya, nanti kita menunggu petunjuk. Bupati Kerom Peter Gus Bager memastikan pihaknya siap menerima kunjungan kedua Presiden Joko Widodo. Ia sudah menyiapkan lahan 2 hektar untuk Presiden memanen jagung. Dalam rangka panen perdana jagung di zona 9 seluas 4 hektar, tapi yang akan dipanen oleh Bapak Presiden 2 hektar dengan perkiraan 10 ton dari 2 hektar masing-masing, 1 hektar 5 ton. Harga diprediksi 5.000 per kilogram besok, termasuk mesin panen dan juga off-takers atau pembeli akan kita hadirkan. Kita akan fokus pada Bapak Presiden, apa keinginannya,
tapi bagian dari kelengkapan panen itu sudah kita siapkan, termasuk Bapak Presiden ingin masyarakat hadir di sana. Tapi acaranya sederhana, ya, acaranya sederhana, tidak seperti yang kunjungan kemarin. Acara lebih sederhana sehingga tidak banyak persiapan seperti yang kemarin. Persiapannya lebih simpel, kita fokus kepada panen dan Bapak Presiden ingin panen bersama petani. Presiden Jokowi adalah salah satu presiden yang paling sering mengunjungi tanah Papua. Selama dua periode menjadi presiden, Jokowi sudah 16 kali menginjakan kaki di tanah Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.